Oke guys, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share supaya channel ini bisa berkembang. Check this out. Oke, kali ini kita melakukan kunjungan ke kandang sapi kelompok di Desa Simpang Raya, di mana sumber dana yaitu dengan menggunakan dana desa. Ini adalah kandang jepit yang nanti digunakan untuk penanganan sapi, baik berupa pengobatan maupun proses perkawinan. Tampak beberapa ekor sudah mulai beranak, ada 3 ekor. Dia agak kurus sehat dan nilai plusnya. Ini kotoran yang dimasukkan ke dalam karung. Ini adalah jerigen yang berisi air kencing yang nanti akan digunakan sebagai pupuk pada tanaman sawit yang ada pada lokasi perkandangan. Inilah tempat penampungan urin. Udah penuh. Tinggal mambik nih. Pak. Kalau kayak gitu gini, nanti misalnya keempat kali atau kelima kali, kan satu wine ya, dia diganti induknya. Tapi jual beli benar lagi. Kalau ada dikembalikan, sering hilang. Kalau di induknya yang digulirkan, kalau induk apa nih? Ya bang, induk digulirkan. Nah, kalau kami di sana mah induk yang digulirkan. Yang anak kayak melihara induk ada digulirkan. Anak. Nah, yang kena putu di mana? Gini, itu kan salah satu kan karena seandainya induk yang digulirkan.
untuk ya oke okay lah kalau saat datang ke petani itu langsung gunting. Oh, isinya setahun dia menunggu. Dua tahun berikutnya dan dua tahun kan lah gadis pula tuh labunya pula nak itu. Dia bisa lepas dari induk. Tidak masalah. Tapi kan dia menunggu dua tahun tuh. Kalau yang baru nanti jangan-jangan menunggu 2 tahun ini sudah bunting mau beranak langsung ke dia. Enggak ada lah. Ya gini. Kalau saya induk dibulirkan satu. Itu bukan selai sudah Bang, bukan selai sudah. Anak yang dibulirkan ini kan sudah yang dipoto Abang gimana? Lu kan tahu. Kemungkinan induk ini dijual banyak. Hilang dia. Tapi kalau induk yang dibulirkan ikan barau, ada jenis ikan barau atau mengurangi tingkat kalau petani sudah merasa dia punya gede atau anaknya ini hilang ya gede nak kalau kan posisi ini kan kenal baru 8 bulan jalan kalau kali ini tidak ada yang sudah beranak dalam posisi penting dia menerima cepat juga dia cepat ya kalau induk yang di apa yang kasih ke dia tadi tahu sekarang kan udah penting 2 bulan 3 bulan enggak lama dia kan beranak. Jadi yang cocoknya kita kan punya dokumentasi itu dari aduh kan yang sekilo setengah yang mang nerima foto. Sebenarnya aku yang nerima dulu, besar apa dia nerima? Ketika dia sudah punya anak kan padat ya, itu memang di PR yang nerima itu memang dapat itu digunakan. Itu kan? Kalau mau pahami itu sebenarnya punya DP pertama. Ya. Tidak adil. Mana kekuatan? Kamu jelas secara kau dulu waktu DP-nya berapa tahun itu umur? Kalau bulan 10 dulu 5 bulan pun sebesar ini. Loh. Iyalah ya, Bang. Tanggapannya masalah apa sih? Iya, masalah apa? Ini kan enggak mungkin kita pakai di desa. Bisa aja perjanjiannya gitu, Bang. Nah, boleh kan setelah apa tadi bunting lagi bisa juga. Artinya kan banyak alternatif banyak. Sekarang mana-mana sukanya desa. Tapi dengan catatan bantuan dikembalikan ya. Itu rumus harga gitu juga induk tadi Pak induk tadi kalau udah dua wow ganti yang udah kan itu tapi mundurkan juga kalau sapi banyak itu sampai berapa 9 10 tergantung pemeliharaan Pak Ilman ada yang sampai seboleh jadi ya, memang lah bisa pokoknya udah rumah tergantung perawatan awak juga baru beli beranak lebih kadang induknya dia udah digantiin kawan dipotong sawit yang baru matang atau tanpa kapasitas perat itu diibaratkan seorang wanita umur 17 tahun beranak yang koko cuma nih kok copek melara menikmati melarnya cepat melarnya umur 25 dan menarik kalau kan gua balik ke awal anak pertama kan atau kalau jantan kita berikan dispensasi kan panjang kau itu 3 tahun lagi kalau itu tegas dengan itu aman Mbak Serene ada orang sekitar kasihan Bapak sekarang lah dapat jawi juga jawi sampai kondangan tuh kalau anak ada juga ngundangi abuan ke kandang kalau gitu. Anak itu kandangnya apa benar tahu itu tahu besar petani itu kadang ngasihkannya itu dapo kan itu kadang mencari dari di pasar ya kadang kalau orang itu cari di pasar kadang kalau nanas sosial tuh Pak banyak pengalaman kalau pada bulan tapi sedih kalau pada bulan tapi tinggi kok bro masih kencingan segala macam kadang kan elok itu dicari ini ke pasar apalagi di sekolah kan anu karnya udah bestelu mati ya betul tuh boleh wapu-wapu yang memang tuh tadi inilah lingkungan perkandangan sapi kelompok. Tapi intinya kalau petani itu